Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, tak hanya manusia yang butuh perawatan ke salon kecantikan, kambing pun perlu agar terlihat gagah dan menarik. Nah, menjelang Hari Raya Kurban, salon khusus ternak di Pasar Hewan Cilacap, Jawa Tengah dibanjiri para pedagang kambing yang ingin hewan miliknya itu tampil prima. Nah, bagaimana? Sudah kelihatan ganteng belum nih? Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha, kambing-kambing untuk kurban ini banyak yang masuk salon agar gagah tampilannya bisa memikat pembeli. Suasana ini antara lain terlihat di Pasar Ternak Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah. Di salon kambing tersedia perawatan tanduk, kuku, potong bulu, hingga krimbat. Tarifnya berkisar Rp30.000 per ekor. Pelanggannya pun mengaku, usai didandani, kambing miliknya jadi punya daya jual lebih tinggi. Biar rajin, rapi gitu. Apa bisa menaikkan harga juga? Apa gimana, Kak? Bisa. Biasanya dalam sehari permintaan perawatan kambing hanya berkisar untuk 5 hingga 10 ekor. Tapi menjelang Hari Raya Idul Adha, jumlah ini meningkat drastis. Bisa mencapai hingga 30 ekor kambing per hari. Ya 500-600, setengah hari kalau di sini, di pasar mah setengah hari. Untuk langganan rata-rata dari Cilacap, dari mana aja Pak, selain dari Cilacap, ada nggak di luar dari Cilacap? Wah, banyak, udah dari mana aja itu nggak datang ke pasar, ke rumah saya, panggilan gitu. Kalau panggilan mah kami 1-1.5 juta. Selain bersolek, yang juga tak kalah penting adalah menjaga kondisi kesehatan kambing agar layak dijadikan hewan kurban. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah.